Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin. Faslun alamatul bulugh salasun. Sekarang sudah sampai pada pembahasan baligh, tanda-tanda dewasa, tanda-tanda bulugh, tanda-tanda akil baligh. Faslun tinika dintoh ka dinta fasol. Alamatul bulughi tining benyak-benyak tatengerah belik salasun ka dinto telok. Tamamu khamsa asyarata sanatan ropana sampurna 15 dari arah-arah tahun fi dzakari edalem orang laki wal untha ben orang bini wal ihtilamu ben mempeh matomani matongku fi dzakari edalem ke laki wal untha ben orang bini litis aisinina karena umur sangat dari arah-arah banyak-banyak tahun. Wal haidu ban haid fil untha edalam orang bini litis aisinina karena umur sangat dari arah-arah banyak-banyak tahun. Nyampe pada bab baligh. Adapun tanda-tanda dewasa seseorang, seorang anak itu dikatakan baligh, ia wajib melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini juga dinamakan sebagai mukallaf. Baligh atau mukallaf, mukallaf itu baligh berfungsi akal Islam itu. Kalau baligh itu dari segi umur atau mimpi, bermimpi keluar sperma dan juga haid bagi perempuan. Yang pertama, tanda baligh ada 3. Yang pertama adalah sempurna berumur 15 tahun. Hitungan hijriah, kalau masehi sekitar 14 tahun setengahan itu, kurang sekitar 14 tahun setengah, lebih sedikit kalau tidak salah begitu, 14 tahun setengah lah. Jadi kalau hijriah 15 tahun, makanya kalau punya anak lahir, punya cucu, ditulis tanggalan hijriahnya agar nanti ketika sudah sampai pada usia-usia baligh, kalau laki-laki atau perempuan bisa dikira-kira, bisa dipastikan bahwa baligh apa belum. Harus itu, harus dicatat, dicatat. Jadi umur 15 ini, 15 hijriah atau 14 tahun lebih beberapa bulan saja itu berapa ya? Kalau tidak salah 14 tahun 5 bulan apa 6 bulan itu sudah mencapai usia baligh, akil baligh. Sudah pasti. Adapun tentang tanda-tanda selain yang 3 ini, selain tanda-tanda baligh yang 3 seperti bulu kemaluan sudah agak kasar, bulu ketiak sudah agak kasar, itu bukan tanda baligh yang pasti atau yang paten, tapi hanya semacam tanda-tanda tanda-tanda alam, semacam tanda-tanda alam lah kalau di alam. Kalau dalam masalah baligh itu tanda-tanda pastinya itu 3.
Yang pertama, berusia 15 tahun Hijriah atau 14 tahun Masehi setengah, 14 tahun setengah itu, kalau tidak salah 14 tahun 8 bulan. Saya belum sempat menghitung itu. Itu sudah masuk baligh. Haid atau tidak, jika perempuan itu haid atau tidak, kalau sudah berumur 15 tahun Hijriah, maka sudah pasti baligh, dewasa. Keluar mani, keluar sperma atau belum, tetap sudah baligh kalau sudah berumur 15 tahun Hijriah, 14 tahun 8 bulan. Itu laki atau perempuan. Ini ada karangan dalam kitab Jauharus Saniyah, karangannya Kiai Muhammad bin Ahmad Dahlan Karang. Mun 15 tahun sampurna, nak kanak lake tabe bini nah, o tabe metoh na peman nina e sampurna nah sangat tau nah. Yang kedua itu, keluar mani, mengeluarkan sperma bagi laki-laki atau perempuan ketika usia sudah mencapai 9 tahun Hijriah. Litis aisini, pas ai ba'dah tis aisini, setelah mencapai umur 9 tahun Hijriah atau sekitar 8 tahun 10 bulan, sekitaran begitu kalau Masehi. Jadi kalau bisa itu dihijriahkan, catat dengan Hijriah 9 tahun Hijriah atau hampir 9 tahun Hijriah. Hampir itu sekitar setengah bulanan 14 harian. Yang ketiga, haid bagi perempuan. Otabe haid esakalana para kasanga tahun sampurna aneko belik pas kewajiban ala koparen tanah pangeran. Mun 15 tahun sampurna nak kanak lake tabe bini nah, otabe metoh na pemanina esampurna nah sangat tahuna otabe haid esakalana para kasanga tahun sampurna aneko belik pas kewajiban ala koh paren tanah pangeran. Ini kewajiban melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ia sudah wajib sholat. Kalau sebelumnya ya wajib diperintah untuk sholat, dan ketika umur 10 ia wajib dipukul, dalam artian ghair mubarrih, pukulan yang tidak melukai, hanya memberi efek jera. Gepak sekonding itu, cubit, atau itu sudah masuk dalam bahasa dorban ghair mubarrih. Jadi tiga tanda-tanda baligh, 15 tahun laki atau perempuan, keluar mani atau sperma laki atau perempuan setelah 9 tahun. Jadi jika umur 8 tahun Hijriah loh, kalau 8 tahun Masehi itu bisa jadi sudah masuk ini, karena Hijriahnya itu lebih tua, Hijriahnya lebih banyak, lebih tua. Karena di setiap bulan itu, di setiap bulan meskipun sama-sama 12 bulan Hijriah dan Masehi, kalau di bulan Hijriah itu tidak ada 31, yang ada 30, bahkan tak jarang juga 29. Kalau di Masehi
itu ada 30 dan juga 31. Hanya mungkin Februari cuma yang 29 atau 28. Yang lainnya itu 30 sampai 31. Makanya kalau kalau usia menurut Masehi itu lebih muda, lebih muda, lebih tua kalau pakai Hijriah. Jadi misalnya Al-Fakir sekarang sudah 42, itu sekarang kalau kalau Hijriahnya ya sekitaran 43. Kalau contohnya saya sekarang masih 20, itu saya kalau menurut Masehi masih 19. 15 tahun Hijriah. Ketika sudah mencapai 15 tahun Hijriah atau sudah mencapai 9 tahun Hijriah tapi sudah keluar mani atau haid di sekitaran usia 9 tahun Hijriah, keluar haid, mengalami haid, haid yang pertama kali, maka ia sudah dihukumi baligh. Sekarang ini zamannya anak-anak perempuan itu sudah dini headnya, baliknya banyak yang dini, beda dengan dulu. Entah kenapa, mungkin karena zaman atau makanan, entah. Sekarang itu di tempat saya sini ini usia MI itu atau SD dan itu kelas 6 sudah ada yang balik, kelas 5 ada sudah mencapai balik, bahkan kelas 4 sudah. Kalau kelas 4 itu ya 9 tahunan itu. Ah, 10 tahunan, usia 10 tahun. Sudah balik. Kalau dulu itu 11, 12, 13 atau 12, 13 atau bahkan ada yang sampai 14, 15. Headnya itu. Sekarang sudah agak dini head. Tapi rata-rata masih di atas umur 9 tahun. Kalau kelas 1 7 tahun, kelas 2 8 tahun, kelas 3 9 tahun, kelas 4 10 tahun, kelas 5. Nah, kalau kelas 5 di sini banyak. Lebih banyak lagi yang kelas 6. 6 MI SD, usia SD. Kalau Tsanawiyah sudah hampir dipastikan semuanya balik. Makanya ini tugas dari orang tua, bapak, ibu untuk memerintahkan anaknya sholat, ajari rukun-rukun sholat, ajari apa saja yang membatalkan sholat, ajari cara baca Fatihah yang benar, cara baca tasyahud yang benar, cara baca salam yang benar. Ini sholat, karena sholat itu kewajiban setiap hari. Jangan dulu diajari hal-hal yang lain. Ajari ini dulu. Ajari ini dulu. Ini penting. Fatihahnya, apa saja rukun-rukun sholat, batal-batalnya sholat. Ini di usia-usia awal, kelas 1, kelas 2, SD itu harus terus dipakani ini. Biar nanti ketika sudah balik, sekitar kelas 5, 6 atau kelas 1 SMP, ya sudah siap melaksanakan sholat, tidak lagi belajar sholat. Ini kewajiban orang tua. 7 tahun sudah wajib memerintah sholat sekaligus puasa, in atau qada. Jika memang mampu, tidak mampu, poso sapi. Dari ini wong Surabaya biyen poso sapi sampai beduk, sampai duhur tok, tidak masalah. Atau sampai asal, ini bid'ah, gak ada itu proses itu. Yang ada hanya di Jawa, hanya di Madura, hanya di Nusantara ini, sampai duhur, sampai asar. In al-Qahu 7, 8, 9 usia-usia itu. Kalau sudah 10 tahun, ini 7 tahun, ini bukan 7 tahun Masehi ya, tapi 7 tahun Hijriah, berarti sekitar hampir 7 tahun Hijriah, usia Masehi itu 6 bulan
6 bulan, 6 tahun 11 bulan, itu sekitar begitu. Itu wajib diajari cara sholat, wajib. Makanya itu dikatanya imam, imam siapa itu dikutip di dalam kitab Fathul Mu'in, awal wajibin alal walid ala man marhata abawain, itu bagi kedua orang tua alal abawain wajib pertama kali itu memberi pelajaran pada anaknya 4 hal. Yang pertama, tempat, 4 tempat. 1, tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang kedua, tempat di mana Nabi Muhammad diutus. Yang ketiga, tempat di mana Nabi wafat. Yang keempat, tempat di mana Nabi dimakamkan. Ya ger-leger maksud 2 tempat. Mekah, Madinah. Nabi dilahirkan di Mekah, Nabi diutus menjadi rasul di Mekah, Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Ketika sudah faham yang 4 hal ini, baru kemudian diajari ngaji. Ngaji apa? Fatihah. Terutama setelah Fatihah lancar, baca Qur'annya lancar, diajari bacaan-bacaan sholat yang wajib dulu, kemudian yang sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram, Allahu akbar, agar terbiasa Allahu akbar, tidak terbiasa Allahu akbar. Ketika kita disuruh nulis lafaz Allah, kemudian kita akan nulis hamzah lam lam ha, bacaannya Allah. Ini gimana ini? Salah kaprah. Allahu. Allahu li ta'zim. Karena kagum, kagum itu biasanya komo, apa komo itu? Mencucu. Oh. Oh, cantiknya. Tidak ada yang nyengir. Oh, cantiknya dara. Oh, cantiknya. Jadi Allahu asalnya itu Allah, kemudian menjadi Allah. Jadi kalau tidak bisa Allah, lebih baik Allah. Karena berbunyi lam. Karena hurufnya hamzah lam lam ha. Lam 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 ha. Kan gitu hurufnya. Bukan hamzah waw ha. Bukan kan? Tapi lam semua itu. Kemudian ha. Jadi asalnya Allah. Allah. Kalau orang Nasrani itu Allah. Kalau kita Allah. Ahli sunnah wal jamaah, Allahu kemudian Allahu kemudian Allahu. Allah, Allahu ini bagus. Kalau di daerah Madura, daerah Bangkalan itu biasa Allahu, tidak ada masalah. Sudah terbiasa. Tapi biasakan yang fasih Allahu. Di sini banyak juga Allah. Memang itu dialek logat nih. Biasakan dari sekali tadi. Allahu, kok bisa Allahu? Ini sama'i. Kita dengar melalui orang tua, melalui guru-guru, tabi'in, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sama'i. Jadi itu takbiratul ihram, baca Fatihah, ini wajib dalam sholat. Tasyahud akhir attahiyyatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiy sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selawat pada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang wajib. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, rukun qauli itu assalamu alaikum warahmatullah. Salam yang pertama. Assalamu alaikum, pakai ain, jangan pakai hamzah. Assalamu alaikum. Ini sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan sejak tidak kecil, tidak dirubah sama orang tuanya. Sulit nanti ketika besar. Tetap assalamualaikum. Alaikum. Kum. Bukan kum.
alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ain. Assalamualaikum. Karena ini bacaan wajib. Belajar itu. Setelah itu sip, baru kemudian bacaan salat yang sunah-sunah. Seperti subah, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, atau doa setelah baca tasyahud. Doa setelah baca tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga bermanfaat. Para pemirsa, para jamaah Roncorong Kobu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kewajiban orang tua itu memang begitu. Harus ekstra. Terutama masalah bab sholatnya. Jangan kemudian kita suapin pelajaran-pelajaran lain sebelum pelajaran yang terpenting diberikan ke anak. Kita ajari anak kita bahasa Inggris sejak kecil, sejak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahasa Arab sekalipun 5 tahun, itu bukan ilmu. Yang tidak wajib, yang wajib itu yang kata saya tadi itu empat pertanyaan tadi itu. Nabi dilahirkan di mana? Yaitu Mekah. Nabi diutus menjadi rasul di mana? Di Mekah. Nabi wafat di mana? Di Madinah. Nabi dimakamkan di mana? Di Madinah. Setelah itu baru kemudian diajari sholat, ngaji, lainnya. Jangan kita sekarang ini musimnya anak-anak tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Orang tuanya itu seakan-akan offset. Kebanggaannya keterlaluan ketika anak kecil, anak kita yang masih berumur 5, 6, 7, 8 sudah pandai membaca Al-Quran, hafal membaca Al-Quran. Bangga, bagus. Tapi jangan sampai lupa fikihnya. Apa fikihnya? Fikih kesehariannya apa? Sholat. Karena sholat itu tetap wajib 5 kali sehari semalam minimal. Sholat ada syaratnya apa? Wudu. Tidak ada wudu, tidak ada air, tayamum. Bagaimana saatnya tayamum? Jadi harus dikuasai. Syaratnya sholat harus dikuasai. Syarat sahnya sholat harus dikuasai. Apa yang membatalkan sholat harus dikuasai. Rukun-rukun sholat harus dikuasai sebelum balik. Kalau bisa sebelum balik. Kenapa? Karena ini kewajiban orang tua. Kalau nanti setelah balik kemudian salatnya anak kita gak karuan. Ini kalau anak mungkin ada dispensasi hukum. Tapi kalau sudah mencapai usia balik kan gak bisa. Ini kesalahan orang tua. Tidak mengajari sejak dini. Malah diajari hal-hal yang tidak patut diajari lebih awal. Meskipun baik, meskipun bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini kewajiban orang tua. Nanti setelah balik itu sudah dihukumi mukallaf. Apa mukallaf? Orang secapuk perintah. Anak yang sudah berkewajiban menjalankan sholat, menjalankan puasa Ramadan, menunaikan zakat, jika haji, jika mampu ya wajib haji, atau hal-hal wajib lainnya, perintah-perintah Allah lainnya, dan juga menjauhi segala larangan Allah. Makanya saya sangat senang sekali, sangat respect, sangat mendukung adanya pesantren-pesantren untuk anak-anak kecil. Di sini ini banyak.
maksudnya banyak karena di pelopornya di daerah sini ini Pondok Pesantren Bata-Bata Mangguyurang, asuhan Kiai Bayan itu, adiknya Syekhona Kiai Abdul Hamid. Pondok kecil ribuan santrinya. Dan kemudian di adopsi oleh pondok pesantren di Jawa. Karena di sini ini sejak kecil itu usia-usia TK, bahkan usia TK, usia RA itu langsung dimondokkan. Ya, kiainya ya kadang ngepel sendiri musolanya, kamar santrinya karena kencing kemil ngoyo-ngoyo. Ya wis jenenge arek cilik wis biasa itu. Dan ini keopenan ketelatenan kiainya sendiri dan para ustaz ustazat yang membantu kiai di pondok kecil. Karena rekam, daya rekam anak kecil itu sungguh kuat. Jadi ketika kecil diberi pelajaran sesuatu, maka ia akan mengingatnya itu sampai dewasa. Bahkan sulit untuk diroba. Sulit untuk diroba. Banyak contoh-contohnya, banyak contohnya apa, misalnya ketika baca Fatihah diajarkan nyambungnya, terus nyambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu ketika ia sholat sendirian nanti besok-besok ketika sudah dewasa, sudah punya istri dan anak, tetap gitu. Padahal yang baik kan fasol-fasol, per ayat-per ayat yang baik. Jadi lebih baik kita berikan yang baik aja, yang lebih baik ketika masih anak-anak. Nanti ketika dewasa terserah. Imamin terawih terserah nanti itu. Disambung-sambung. Di wasol. Yang baik itu kan per ayat-per ayat. 7 ayat ya 7 ayat, 7-7, 7 nafas, 7-7 berhenti. 7 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Diajari Fatihah dengan sempurna. Anaknya sebelum balik ajari Fatihah dengan fasih. Karena anak itu kalau sudah tamyiz, tamyiz itu sudah bisa makan sendiri, cewok sendiri, cebok sendiri. Sudah tahu mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Tahu nilai uang. Ini sudah tamyiz meskipun belum balik, sah jadi imam sholat. Daripada kita yang dewasa tapi tidak fasih atau keliruan Fatihahnya, keliruan. Nah, ini berarti. Semoga manfaat, semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang alim, alim dan amil, soleh dan salihah, amil aminah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.